بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فقال الله تعالى في كتابه الكريم "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الْحَدِيْثِ حَدِيْثُ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فنار. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu banyak nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita. Di antara nikmat yang paling agung adalah nikmat persaudaraan. persahabatan yang dibangun di atas ukhwah yang benar dibangun di atas iman sehingga seorang sahabat yang mulia Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata beliau mengatakan bahawa ma'u'ti al-abdu ba'da al-islam Nikmatan khairan min akhin fa idza yang artinya tidaklah seseorang itu diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih agung yang lebih besar Daripada kenikmatan memiliki saudara yang saleh, maka apabila salah seorang di antara kalian telah mendapatkan saudara yang saleh, sahabat yang saleh, maka peganglah ia erat-erat. Wahai kaum muslimin dan muslimat, ya rahimakumullah. Ketika kita telah berusaha untuk bertafaqquh fiddin maka saudara atau teman yang saleh menjadi sesuatu yang sangat-sangat kita nantikan karena kita membutuhkan saudara yang mendukung kita. Kita membutuhkan saudara yang mendampingi kita. Kita membutuhkan saudara yang mengingatkan kita, kita membutuhkan saudara yang benar-benar mencintai karena Allah, sehingga dia akan memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan di dunia kita dan juga di akhirat, bahkan sesuai dengan atar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini menunjukkan bahwa setelah nikmat Islam maka termasuk nikmat yang agung nikmat yang besar adalah ketika ia memiliki atau mendapatkan saudara yang saleh akhun salihun Ada apa dengan akhun saleh ada apa dengan saudara yang saleh? kenapa? Karena umumnya Nabi sudah ingatkan wa aktsaru muakhatin nas fi amri dunya. Karena kebanyakan persaudaraan persahabatan yang dibangun oleh manusia dibangun dalam urusan dunia. yang membangunnya atas dasar iman, yang membangunnya atas dasar ukhuwah islamiyah yang benar, yang membangunnya untuk tetap nanti berhubung erat sampai yaumul qiyamah, maka hal itu sangat langka sekali. Bahkan begitu sering kita mendengar persahabatan yang sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya itu merenggang Bahkan terputus, bahkan akhirnya bermusuhan hanya dalam urusan yang sangat kecil, mungkin hanya karena gunting, atau mungkin hanya karena jarum pentol, atau mungkin hanya karena sandal, atau mungkin hanya karena sebungkus nasi. Maksudnya apa? Hanya karena dunia yang sedikit. Sementara ia melupakan begitu besar jasa saudaranya. Mungkin saudaranya yang telah membawanya ke majelis ilmu. Mungkin saudaranya yang telah mengingatkan dia, wahai pulan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Mungkin saudaranya yang telah mengingatkan, hai pulan, maharimullah. Ingat, itu yang Allah haramkan atas kita. Mungkin saudara saja yang mengingatkan dia itu orang tuamu. Mungkin saudara kita yang mengingatkan, "Ayo, majelis ilmu merindukan kita." Tapi seakan-akan seluruh jasa saudara kita itu hilang hanya karena dunia sedikit, hanya karena urusan dunia, hanya karena lapak jualan. Atau hanya karena pelanggan? Ingat. Di dalam satu pepatah Arab mengatakan, In zada mali, fa kullun nas khullani. Wa in kalla mali, fa kullun nas khullani. Bila hartaku sedang melimpah, Seakan-akan setiap manusia berkata, kita khalil, kita kekasih, kita teman karib, kita sudah lama berteman. Kenapa? Karena ada secuil harta yang diharapkan pada saudaranya. Karena dia ingin mengambil harta saudaranya, Tapi sebaliknya, apabila hartaku telah sedikit, bahkan mungkin aku bangkrut, sehingga tidak tersisa kecuali hanya sebatas kebutuhan pokok yang paling mendesak, maka seakan-akan setiap orang yang dulunya mengatakan kita teman, kita karib, kita kekasih, kita begitu dekat, dia akan berkata, "Sepertinya saya tidak mengenalmu." Oh ya, dulu kami teman, tapi sekarang sudah tidak lagi. Sudah jarang. Oh ya, dulu kami satu majelis, sekarang tidak lagi. Oh ya, dulu kami satu guru, sekarang tidak lagi. Apakah akan diputus persahabatan yang dibangun? dengan sama-sama saling mencintai karena Allah hanya dengan urusan-urusan kecil dunia. Tidakkah kita mendengar bagaimana kisah para sahabat radhiyallahu taala anhum bahwa mereka juga berselisih? Tapi lihat bagaimana segeranya mereka untuk saling memperbaiki saling memaafkan dan saling mendukung satu sama lain. Silahkan membaca kisah bagaimana persahabatan yang dibangun oleh Khalid bin Al Walid radhiyallahu taala anhu dengan Khalifah yang agung Umar ibn Al Khattab radhiyallahu taala anhu. Sejak masa jahiliyah mereka sudah saling bersaing dengan sangat dalam hal-hal yang memperbutkan nama dan kepemimpinan. Tapi ketika salah satunya masuk Islam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ternyata Khalid masih berdiri di belakang kesyirikan kesyirikan sampai peristiwa perang Badar, sampai peristiwa perang Uhud, sampai berlangsung peristiwa perang Khandak baru satu dua tahun kemudian dia pun menyusul berhijrah bersamaan dengannya Amru ibnu As taala lihatlah ketika Khalid diangkat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin dalam peperangan-peperangan Demikian dilanjutkan pada masa Umar, pada masa Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi ketika Umar radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, beliau spontan memecat. Berhentikah beliau berjihad dari seorang panglima besar yang membawahi puluhan ribu pasukan, bahkan ratusan ribu pasukan Kemudian, diturunkan jabatannya menjadi tentara biasa. Orang bertanya kepadanya, "Kenapa engkau masih berjihad? Bukankah engkau telah dipecat?" Dia katakan, "Saya berjihad bukan karena Umar, bukan karena yang lain, tapi karena Allah." Maka, ketika ada seseorang yang kemudian seakan-akan menjelekkan Umar. Maka spontan Khalid tegak dan berdiri, "Apa kata beliau? Selama masih ada dan masih hidup, Ibnul Khattab maka tidak akan muncul fitnah." Begitu beliau tegar, walau kedudukan telah dijatuhkan, tapi tidak pernah tersingkap dari beliau untuk mencela. Apalagi dia tahu bahwa saudaranya memiliki jasa yang besar. Lihatlah juga bagaimana persahabatan Abu Darda radhiyallahu taala anhu dengan Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu. Lihatlah persahabatan antara Abdurrahman Rahman Ibnu Auf dengan seorang Ansari dan begitu seterusnya para sahabat radhiyallahu anhu bersahabat dengan persahabatan yang dibangun benar-benar di atas takwa. Di atas keimanan, nah, oleh karena itu, maka nikmat yang agung setelah kita mengenal Islam, setelah kita berusaha untuk bertafakur, adalah adanya teman. Bukankah kita butuh teman? Bukankah sholat itu akan berjamaah kalau ada teman yang ada bersama kita? Dan bukankah yang namanya persatuan adalah karena adanya teman-teman yang mau bersatu, berkumpul, bersepakat, kemudian bersama-sama menggapai tujuan? Maka nikmat teman yang saleh merupakan nikmat yang agung. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa dinur rajul Agama seseorang itu sangat-sangat erat -sangat dengan agama temannya. Maka, lihatlah siapa yang menjadi teman kita. Rasul mengibaratkan dengan pertemanan seperti majlis antara bermajlis dengan tukang besi atau bermajlis dengan penjual minyak wangi Siapapun yang bermajelis dengan tukang besi akan terkena kilatan-kilatan sisa-sisa besi potongan, bakaran, karat-karatnya, tai-tainya yang mungkin akan menghanguskan sebagian pakaian kita. Bahkan mungkin melukai kita. Sebaliknya, yang berteman dengan penjual minyak wangi, sedikit banyaknya kita akan mencoba minyak wanginya, atau dia yang akan menggoreskan ke badan kita, ke tangan kita, ke pakaian kita, minyak wangi tersebut. Walaupun pada akhirnya kita tidak membelinya, tapi pulang ke rumah kita masih menciumnya, masih wangi. Siapa yang akan kita jadikan teman? Lihatlah teman yang saleh di dunia, yang apabila dia membangunnya sampai ke akhirat kelak, maka tidak ada seseorang yang lebih bersemangat memohonkan kepada Allah Taala agar Allah Taala mengeluarkan temannya bila dia masih berada di dalam neraka. Para ulama berkata, ini ungkapan yang selalu disebutkan. Ya akhi, seandainya engkau telah terlebih dahulu atau engkau telah mendahuluiku ke surga dan kemudian engkau tidak mendapatiku di sana, maka mohonlah kepada Allah dan carilah aku di neraka dan angkatlah diriku. Ini ungkapan. Tapi coba kita lihat bagaimana Nabi kita SAW menyebutkan persaudaraan yang sebenarnya yang dibangun di dunia, tapi berdampak begitu besar sampai di akhirat. Tidak ada yang lebih semangat, yang lebih bersungguh-sungguh untuk memohon kepada Allah saudara-saudaranya yang masih di neraka agar Allah menyelamatkan mereka darinya. Hadis itu diriwetkan oleh Imam Muslim rahimahullah yang bunyinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang syafaat Antara sahabat Terhadap sahabatnya Pada hari kiamat Kelak Hatta mu'minun Minan nar Sehingga Apabila orang-orang Yang beriman Telah dibebaskan Dari neraka yang artinya mereka telah memasuki surga. nafsi biadihi. Maka demi zat yang menggenggam jiwaku di tangannya. Ma minkum min ahadin. Bi asyadda munasadatin. Lillahi fistiqsa fis haqqi Minal mu'minina lillahi yawmal qiyamah maka demi yang mengegam jiwaku di tangannya beliau berkata tidaklah salah seorang dari antara kalian yang lebih keras yang lebih bersungguh-sungguh permohonannya kepada Allah untuk memohonkan hak dari kalangan saudara-saudaranya yang mukmin pada hari kiamat yang masih berada di neraka Mereka sudah selamat. Mereka sudah menikmati surga. Lupakah mereka dengan saudaranya? Tidak. Bahkan Rasul mengatakan tidak ada yang lebih syadid bi ashadda munasadatin tidak ada yang lebih syadid yang lebih keras untuk apa memohonkan kepada Allah Haq, memohonkan agar Allah memberikan hak kepada orang-orang mukmin yang masih di dalam neraka. Hak untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Tidak lain adalah agar mereka juga dibebaskan dari neraka, agar mereka diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang memohon? Orang-orang yang telah terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Kepada siapa? Kepada saudara-saudaranya kalangan mukminin yang masih dengan sebab-sebab dosa dan sebagainya masih diadab di neraka. dan ini karena persaudaraan di dunia. Lihat apa kata Rasulullah berikutnya? Yaqulun. Mereka orang-orang mukmin yang sudah di surga berkata, "Rabbana, kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yuhujuna. Wahai Rabb kami, mereka mereka saudara-saudara kami yang masih diadab di neraka itu dulu sholat bersama kami. Mereka juga berpuasa bersama kami. Mereka juga berhaji bersama kami. Ini menunjukkan tiga amal utama. Yang artinya bahwa mereka juga beramal dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka juga ada ta'awanu alal birri wa taqwa. Mereka juga ada tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Mereka juga saling menasihati sesama mereka. Mereka juga saling mengingatkan bersama mereka. Dan bukan berarti mereka tidak pernah bersalah. Bahkan mereka finnar. Di dalam neraka. Kenapa masuk neraka? Pasti karena sah, salah. Pasti karena mereka berdosa. Pasti, karena mereka melanggar hak-hak Allah Ta'ala, tapi lihat seorang akhun saleh, seorang saudara yang saleh. Bagaimana mereka memperjuangkan dengan sungguh-sungguh saudaranya yang masih di dalam neraka? Mereka beri alasan kepada Allah Ta'ala Ya Allah Sepengetahuan kami Selama kami di dunia Mereka itu sholat bersama kami Menunjukkan mereka menghadiri jamaah Jamaah Mereka juga berpuasa bersama kami Menunjukkan mereka berpuasa pada bulan Ramadan Bersama dengan kaum muslimin Yang berpuasa juga di bulan Ramadan mereka juga berhaji Menunjukkan sebagian mereka juga berhaji Bersama dengan kalangan orang-orang mukminin. Tapi Asoba ma asobahum Menimpa Apa yang telah ditetapkan menimpa mereka Minal azab Dari azab Mereka masih berada Di neraka Neraka yang kita mendengar dari berbagai hadis yang paling ringannya saja yang seandainya saat ini satu cuil ya satu bongkah kecil dari baranya itu dijatuhkan ke dunia kita ini maka dunia kita ini akan meleleh Neraka yang paling ringannya yang nanti akan diletakkan tapak kaki seseorang di atas apinya, maka saat itu otaknya akan melilih, akan meleleh, dan mendidih. Ini neraka yang paling ringan. Bagaimana neraka yang ada di bawahnya dan di bawahnya? Nah, saudara yang saleh memohon kepada Allah ketika orang-orang yang beriman dari kalangan mukminin, ingat, kalangan mukminin bukan kafir, bukan musyrik, bukan munafik, tapi mereka masih disebut dengan mukminin. Menunjukkan mereka dari kalangan ahlul haq menunjukkan mereka dari kalangan ahlu tauhid, menunjukkan mereka bari minasyirki, mereka orang-orang yang bersih dari kesyirikan, walau mereka tidak bersih dari dosa. Di antara mereka mungkin ada yang membunuh, atau mungkin ada yang berzina, atau mungkin ada yang mencuri, atau mungkin ada yang merampok dan memperkosa, atau bahkan memakan riba atau meminum khomar dan yang lainnya, tapi mereka tidak melakukan kesyirikan. Nah, apa jawaban Allah Taala atas doa doa orang-orang yang sudah berada di surga untuk saudaranya yang masih berada di neraka? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa lahum. Kemudian dijawablah atas doa-doa mereka. Akhriju man arabtum. Fatuhramu suwaruhum 'alan nari fayakhrujuna maka Allah taala berfirman jawaban atas doa orang-orang yang beriman akhriju man keluarkanlah orang-orang yang kalian kenal Ihat ayuhal muslimun ayuhal akhwat Rasul sallallahu alaihi menyebutkan dalam hadis ini akhriju man araftum akhriju ini fi'il ya dari asalnya adalah kharaja yang artinya keluar kalau bahasanya ukhruj artinya kamu yang disuruh keluar hanya membutuhkan satu maf'ul. Tapi ini akhriju sudah ditambah dengan harfu hamzah di awal dari dari fiilnya. Akhraja yukhriju. Akhriju. Keluarkanlah. Kalau fiilnya seperti ini, fiil amr seperti ini, maka dia yahtad ila maf'ulaini. Membutuhkan pada dua maf'ul. Yang pertama adalah orang yang diperintah, yang kedua adalah maf'ul lain yang akan menjadi maf'ul daripada orang yang diperintah. Maka Allah berfirman kepada siapa? Kepada orang-orang mukmin yang berada di surga. Ya, Allah katakan kepada mereka, "Akhriju" Wahai orang-orang yang sudah di surga, kalangan mukminin, sana keluarkanlah siapa saja yang kalian kenal. Pertanyaannya, siapa yang kita kenal? Adakah perkenalan itu di luar dari dunia kita ini? ada tempat yang lain mungkin di alam di alam mana begitu tidak ada kan berarti cuma ada di sini nih perkenalannya nah sementara kita disuruh mengenal ya sekarang kita sudah kenal kemudian Allah perintahkan keluarkan siapa saja yang kalian kenal dalam perintah ini menunjukkan ya bahwa Allah taala memerintahkan kita untuk memeriksa seluruh penduduk neraka dan mengeluarkan di antara mereka yang kita kenal. Dari kalangan orang-orang mukmin yang sudah terlebih dahulu dari masuk surga. Bagaimana cara mengenalnya? Padahal Mereka itu sudah dibakar oleh neraka. Sudah gosong. Mereka sudah seperti kalkuzi muzahya. Tahu kus muzahya? Seperti pantat priuk yang dibakar. Gosong, udah keropak-keropak dengan karat-karat gosong. Bagaimana cara mengenalnya? Nah, cara mengenalnya disebutkan. Patuh romu suarahum nari diharamkan suar gambar kalau dalam arti kasarnya. Sebagian dari fisik-fisik mereka untuk dimakan oleh neraka. Nah di dalam hadis tentang keutamaan berwudhu maka di antara yang tidak disentuh oleh api neraka adalah gurun muhajjalin. Yaitu sisa-sisa yang lebih dari air wudu setelah anggota wudu sehingga disebutkan man yastati falyutil ghurratahu siapa yang mampu maka lebihkanlah ghurrahnya ini karena apa karena ada sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah jika engkau telah berada di surga dan kemudian engkau akan memberikan syafaat kepada kami dengan apa engkau mengenal kami Rasulullah mengatakan dengan gurrah gurrah itu pada asalnya adalah rambut yang berada di atas kepala kuda maka Rasulullah mengatakan bagaimana seandainya ada kumpulan kuda yang hitam seluruh warnanya. Bulunya hitam. Kemudian ada seekor kuda di tengah-tengahnya yang memiliki hurrah berwarna putih. Jadi kalau ayam itu ada jengger, tahu jengger, tahu. Kalau kuda itu ada punuk kuda, kepala kuda itu yang yang bulu-bulunya lebat di atas, nah itu namanya ghurrah jambul. Nah, jambulnya putih bersinar. Apakah kalian dapat mengenalinya kata Rasulullah? jelas. Nah, begitulah aku nanti akan mengenalinya. Dalam satu riwayat yang lain dikatakan akan tampak sinar-sinar apabila nanti diusap dari bekas-bekas sujud. Karena anggota sujud itu Allah haramkan dari api neraka. Jadi sebagian anggota. Nah, dari asar-asar ini, bekas-bekas inilah orang-orang mukmin yang diadab di neraka dikenali. Karena Allah haramkan dia dibakar. Jadi walau gosong, walau sudah berkerak-kerak gosongnya, maka ketika diusap, ah, masih mengkilat, bersinar, bercahaya jelang di kening-kening mereka, di anggota-anggota sujud mereka, di anggota-anggota wudhu mereka. Dari situ mengenali. Dan ini sesuai dengan awal hadis. Mereka sholat bersama kami. Mereka berpuasa bersama kami. Mereka berhaji bersama kami. Jadi persaudaraan yang dibangun karena mereka sama-sama Ingin melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Apa selanjutnya? Maka mereka mengeluarkan sebanyak orang di dalam neraka yang mereka kenal. Jadi, seakan-akan Allah perintahkan: "Masuklah kalian ke dalam neraka, kemudian carilah teman-teman kalian." Tapi bagaimana cara mengenalinya? Nah dikenali dengan cara yang tadi. Maka seluruh orang-orang mukmin yang sudah masuk surga mencari semua teman yang dulu mereka bersahabat di dunia. Yang sholat bersama mereka, yang berpuasa bersama mereka, yang berhaji bersama mereka, dikeluarkan semua. Dan apa katanya dalam hadis ini? Mereka ada yang sudah dibakar sampai mata kaki, ada yang sudah dibakar sampai betisnya, ada yang sudah dibakar terus Setelah orang-orang mukmin yang masuk surga mencari saudara-saudaranya yang di neraka yang mereka kenal dan semua sudah mereka keluarkan dari neraka maka mereka berkata kembali kepada Allah taala summa yaqulun rabbana Wahai Rabb kami Sekarang sudah tidak tersisa lagi Dari saudara-saudara yang kami kenal di dunia ini Sudah kami keluarkan Sesuai dengan apa yang telah engkau perintahkan kepada kami Berhenti pak Tidak Bahkan kembali Allah Ta'ala berfirman Fayakul Irji'u Kembali lagi kalian ke neraka Irji'u Faman wajattum Fi qalbihi Misqala dinarin min khairin Faakhriju Siapa saja Yang kalian dapati Kebaikan Walau sebesar Miskala Dinar, sebesar biji dinar, keluarkan mereka dari neraka. Sampai yang paling kecil imannya disuruh Allah keluarkan mereka, maka begitu bersemangat orang-orang mukmin, balik mereka cari lagi. Ketika mereka merasa sudah menghabiskan semuanya, fayahruju nahilakan kesir keluarlah dalam jumlah yang kesir yang banyak. Kemudian mereka berkata kembali sumayakulun Rabbana lam fiha ahadan mimman amaratana wahai rob kami sekarang tidak ada lagi yang tersisa satu orang pun sesuai dengan apa yang kau perintahkan di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ayuhal muslimun. Lihat. Persahabatan macam apa yang bisa menghasilkan seperti ini? Apakah persahabatan karena dinar, karena dirham? Karena rupiah? Karena jabatan? Enggak. Ya. Persahabatan karena kesalehan. persahabatan karena ketakwaan persahabatan karena keimanan ya maka di dalam ya satu perkataan yang sangat indah oleh ulama tabi'in kibarut tabi'in al-hasan al-basri rahimahullahu taala berkata beliau berkata aksiru minal asdiqail mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumil qiyamah Perbanyaklah oleh kalian dari saudara-saudara yang mukmin, karena mereka nanti pada hari kiamat akan memiliki syafaat. Wahai kaum muslimin, kita lupa terkadang karena sedikit permasalahan kecil, lupa mungkin saudara kita lebih utama dari kita. Mungkin saudara kita lebih dulu nanti masuk surga dari kita. Tidakkah kita mengharapkan syafaatnya pada hari kiamat? Kita lupa, mungkin syafaatnya lebih agung dari sedikit kata-katanya yang menyakitkan kita. Hari ini mungkin dia mengatakan kata-kata yang kasar. Hari ini mungkin dia menyebutkan kata-kata yang menyakitkan hati kita, menusuk ya kepada kulbi kita. Tapi coba ingat, apakah masih berarti seandainya dia nanti yang menarik kita? Sini, wahai saudaraku, Allah mengizinkanku untuk mengangkatmu dari neraka. Apalah artinya yang sedikit? Apalah arti yang menyakitkan hati? Mungkin di balik kata-kata itu terdapat udur sebagaimana yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beri udur. Beri udur pada saudaramu, sehingga ketika beliau ditanya berapa kali, beliau katakan seribu kali. Kita kadang berselisih baru satu kali. Atau belum sempat berselisih. Baru hanya mendengar kabar dari pulan bin pulan, yang satunya kabar dari pulan bin pulan, besok kita sudah tak cakapan. Padahal kita belum pernah bermuhawarah bercakap-cakap antara kita dengan dia tentang persoalan yang menimpa. Belum pernah. Cuma kata orang kawanmu itu, nah, baru gitu aja, baru sampai sebatas itu aja. Kata orang kawanmu itu bilang tentang kau begini, 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 begini. Kita pun langsung merasa bahwa kita sedang dijelek-jelekkan, kita sedang dihina-hinakan, dicela-cela. Padahal belum tentu ya. Nah, oleh karena itu apa di antara manfaat dari saudara yang saleh. Sebenarnya begitu banyak. Begitu banyak manfaat dari saudara yang saleh. Tapi kita hanya sebutkan beberapa saja. Di antaranya bahwa sahabat yang saleh akan selalu menunjukkan kebenaran kepada kita dan menasehati kita kala kita salah. Yang jadi masalah ini pil pahit, seperti orang yang sedang sakit. Kalau diberi pil pahit, banyak maka dia pun sulit untuk menelannya. Dia maunya yang manis-manis, yang enak-enak, apalagi sedang sakit. Nah, saudara yang salah ini lebih sakit dari orang sakit. Saudara yang menjauhi agamanya ini, saudara yang sedang melanggar hukum-hukum Allah ini, saudara yang sedang durhaka kepada Allah ini, itu lebih sakit dari orang yang badannya sakit, karena orang yang badannya sakit dia taat kepada Allah. dia akan tahu dan sabar dan ridho atas sakitnya dan mengharapkan pahala dari sakitnya. Tapi orang yang sedang melanggar hukum-hukum Allah, orang yang sedang durhaka kepada Allah, bahkan mungkin melupakan Allah, menjauhi Allah, sebagaimana yang Nabi saw ingatkan, sebagaimana yang Allah taala firmankan Tapi ketika dinasihati biasanya itu sangat berat. Apalagi bisa jadi saudara kita ini lebih alim. Lebih senior. Maka dia pun kalau dia nasihat akan menimpali. Dah, dah tahunya aku semua ilmunya. Lebih paham aku lagi dari kau. Tapi saat ini dia sedang jatuh dengan mengikuti hawa nafsunya. Nah, fazakir. fa inna dzikra tanfaul mukminin. Beri dia peringatan. Ingatkan dia. Luruskan dia. Karena itu akan memberikan manfaat bagi orang-orang mukmin. Maka di dalam pepatah mengatakan sadiquka man saddaqaka la man sadiqmu saudara karibmu teman karibmu itu adalah yang mau membenarkanmu bila kau salah bukan yang membenarkan semua keadaanmu Kadang-kadang kita karena persahabatan begitu toleran, payah, kawan lama. Nanti kalau dikasih nasihat putus. Kita selalu beralasan seperti ini. Enggak mungkin lah. Lebih alim dia dari saya, lebih senior. Nah selalu kita seperti ini. Ayuhal muslimun. Mana yang lebih dulu masuk Islam? Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu? Hmm? Siapa duluan? Hah? Siapa? Allahu Akbar. Abu Darda masuk Islam, Salman mungkin masih di Mosul. Masih di Amuria. Belum sampai lagi ke Madinah. Belum sampai, kapan dia masuk Islamnya? Abu Darda lebih dulu masuk Islam, jauh sebelum Salman. Tapi coba lihat Ketika istri Abu Darda Ummu Darda keluar menemui sebagian akhwat sahabiyah radhiyallahu taala anhunna dalam kondisi tidak berhias. Nampak mukanya kusam, rambutnya kusut masai, pakaiannya tidak harum semerbak. Teman-temannya berkata, "Ya Ummu Darda, ada apa denganmu?" Apa kata Ummu Darda? Abu Darda lauri dunia. Abu Darda sudah tak mau dunia lagi. Dia siang berpuasa dan malamnya sholat, sehingga tidak tersedia dan tersisa waktu untuk dunianya, maksudnya untuk dirinya dan keluarganya. Akhirnya, Ummu Darda mengadu kepada saudara yang 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 Rasul SAW mempersaudarakannya antara Salman dengan Abu Darda. Ini dua yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Diadukanlah keadaannya. Maka Salman pun akhirnya berjanji baik. Ya, tunggu beberapa hari ini aku akan bertamu. Dia datang di waktu siang, dan mereka mengobrol sebagai layaknya saudara. Dan ini terjadi di masa hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu Abu Darda sedang berpuasa dan Salman tidak berpuasa. Tiba waktu makan, makanan dihidangkan. Karena saudara yang datang dihidangkan dengan istimewa. Ketika waktu makan tiba, maka Abu Darda mempersilahkan. Ya Salman silakan makan. Salman bilang, "Apakah saya akan makan sendirian? Sebentar, engkau akan menontonku saja, dan kau berpuasa, saya tidak akan makan sampai kau makan bersamaku. Makan, dia pun siang itu makan bersama Salman." Akhirnya, malam pun tiba. Sengaja Salman tidak pulang dan tidur bersama dengan Abu Darda. Setelah sholat Isya', mereka pun berbaring, dan seakan-akan mereka sudah tertidur. Salman pura-pura tidur. Abu Darda pun bangun karena ia lihat Salman sudah tidur, padahal masih di awal malam. Maka, ketika Abu Darda bangun untuk sholat malam, tangannya dipegang. Tidurlah. tidak jadi bangun. Tidur bersama Salman. Di pertengahan malam, di tengah malam nih. Dia kembali ingin bangun dan dia lihat Salman tidur lelap. Ketika dia mau mulai bangkit, tangan Salman sudah memegang kembali tangannya. Tidurlah. Sekarang waktunya untuk tidur. Sampai sepertiga akhir malam, dia kembali bangun dan Salman berkata, "Nah, sekarang waktunya untuk kamu sholat. Lihat nasihat yang indah. Besok pagi Abu Darda sudah meredam betul perilaku Salman terhadap dirinya. Dan besok pagi langsung dia temui Rasulullah SAW mengadukan perilaku Salman. Tapi apa yang didapatnya? Sodako Salman. Benar apa yang diperbuat oleh Salman. Lihat, jangan cerita senioritas, tapi ceritalah tentang persahabatan. Ceritalah tentang kasih sayang. Ceritalah bagaimana kita menginginkan saudara kita kebaikan, sebagaimana kita menginginkan pada diri kita sendiri. Lihatlah. Ketika Rasulullah SAW berkata kepada Abu Darda, Wahai Abu Darda, aku mencintaimu dan menginginkan kebaikan pada dirimu seperti aku menginginkan kepada diriku. Jangan engkau menjadi pemimpin walau hanya untuk dua orang. Menginginkan kebaikan untuk saudara kita sebagaimana untuk diri kita. Ini realisasi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir ya au la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akahu kama yuhibbu li nafsi tidaklah seorang itu beriman dengan iman yang sempurna sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri ini persaudaraan nah dan ini sulit untuk dibangun. Kalau bukan dilandasi dengan ketulusan. Adakah di antara kita yang sebagaimana Nabi SAW ingatkan, bila kalian mencintai saudara kalian karena Allah, sampaikan padanya, ini uhibbuka fillah. Adakah? Adakah pernah kita mengungkapkan kata-kata ini kepada saudara kita? Bahkan Nabi SAW memerintahkan untuk menyampaikan cinta kita itu kepada saudara kita? Dan kalau ada saudara kita yang berkata ini fillah maka kita pun dianjurkan menjawabnya uhibbuka kama ahbabtani fillah Aku pun mencintaimu Sebagaimana engkau mencintaiku karena Allah, jadi cinta yang dibangun karena Allah, jadi bukan dibangun karena urusan dunia, bukan dibangun karena ingin mengambil manfaat. Ini yang pertama dari manfaat yang besar yang akan diraih dari saudara yang saleh. Jadi saudara yang saleh inilah saudara atau sahabat yang bukan bersaudara saat bersenang-senang, memuji karena basa-basi, tapi saudara yang selalu jujur kepada kita. Kita di atas kebenaran dia mendukung kita, kalau kita salah dan khilaf maka dia mengingat mengingatkan walau pahit kita selalu meninggalkan yang kedua ini kalau sudah dinasihati seakan-akan dimaklumkan perang kepadanya mas saya lihat mas sudah jarang taklim lah sibuk ya spontan. Jangan ikut campur urusanku ya. Urus duniamu sendiri, ku urus duniaku sendiri. Tidak ada jawaban yang indah, kecuali memaklumkan perang kepadanya. Yuk. Ini selalu terjadi. Padahal saudara kita mengingatkan kita untuk kita, untuk maslahat kita. Tapi kita maklumkan perang sama dia langsung. Ini yang selalu terjadi: harusnya kita bersyukur, terima kasih, Mas, sudah diingatkan. Mungkin kalau dia tidak ingatkan, kita semakin terjatuh dan terperosok. Nah, begini selayaknya yang kedua. Sahabat yang saleh akan selalu mendoakan sahabatnya untuk kebaikan sahabatnya, karena apabila ia mendoakan sahabatnya, sedangkan sahabatnya tidak mengetahui jika ia mendoakan sahabatnya. maka Allah akan mengirimkan malaikat-malaikatnya kepada sahabat yang sedang mendoakan sahabatnya dan malaikat-malaikat itu akan berdiri di sisinya dan malaikat itu pun mendoakannya dengan mengatakan engkau akan mendapatkan yang semisal dengan apa yang kau doakan untuk saudaramu kita sudahlah bakhil dalam harta. Siapa yang sanggup? Ya, seperti pertemanan antara Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Ansari. Tidak sanggup kita, ikhwan. Ketika kaum muhajirin termasuk di antaranya Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, hanya pakaian yang melekat. Sehabis mereka bercengkrama, ya, kemudian sahabat Ansari berkata kepada Abdurrahman bin Auf, Wahai saudaraku, aku adalah orang kaya di Madinah. Padahal dia bukan orang kaya, tapi dia bilang, aku orang kaya. Aku memiliki beberapa kebun ini kebun kurma, ini kebun, ini kebun. Ini pilihlah, ambil yang kau suka dan tinggalkan yang kau tidak suka. Kau kan tidak punya istri. Aku memiliki dua istri. Kau lihat dan pilihlah, kau boleh ambil mana yang kau suka. Aku akan nikahkan dia denganmu. Ya, siapa yang sanggup seperti ini? Tidak ada kita yang sanggup. Tapi para sahabat, radhiyallahu Anhu membangunnya dengan seperti ini. Tapi apakah, apakah apakah kalau sudah diberi kesempatan langsung melilit oh, kesempatan ini? Udah lama kuhayal-hayalkan ini. Ah ini memang utaknya yang perlu diperbaiki ini. ini. Kesempatan baik ini. Ya, enggak. dia nggak mengambil kesempatan sama sekali. Dia katakan, tahanlah kebunmu, tahanlah hartamu, tahanlah istrimu. Barakallah fi malika wa ahlika. Didoakanlah semua kebaikan. Cuma tunjukkan padaku di mana pasar kalian. Cuma itu, ya. Mariku antar, diantar ke pasar Madinah sudah terima kasih. Dia pun mulai mencari saudagar-saudagar yang mau ya bergain dengan dia. Selang beberapa hari dia bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maksudnya Abdurrahman bin Auf dalam kondisi nampak tanda-tanda pernikahan. Badannya harum, bajunya bagus, rambutnya klimis. Rasul bilang, Hai Salma, Hai Abdurrahman, apakah kau sudah menikah? Ya ya Rasulullah dengan siapa wanita Ansari? Apa maharnya emas seberat biji kurma. Kalau begitu Aulim walau bishatin buatlah walima untuk kita walau hanya dengan seekor kambing. Ini asbab daripada ya. Landasan berwali walimah, dan itu baru beberapa hari hijrahnya kaum Muslimin dari Makkah ke Madinah. Ini persaudaraan ya. soal disakiti, baik. Pernahkah kita mendengar kisah hadisul ifki, kisah tentang berita bohong? berita yang menimpa keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Abu Bakar As-Siddiq taala dalam sebuah perjalanan ketika itu tinggallah atau tertinggal kita katakan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala dari rombongan dengan sebab Dia keluar dari sekedup. Sebelum sekedupnya dia diangkat, dia keluar sejenak untuk mencari gelang yang dia pinjam kepada saudaranya yang tertinggal di tempat pemandian. Dia keluar, dia cari gelang tadi. Ketika dia kembali ternyata rombongan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekedup yang membawanya sudah tidak ada di tempat, tidak seorang pun yang tersisa. Ada sebuah pertanyaan, bukankah orang yang mengangkat sekedupnya harusnya merasakan bahwa tidak berat lagi, wong tinggal tempatnya doang, orangnya sudah nggak ada, padahal yang diangkat ini wanita, Nah ini menunjukkan saat itu dalam beberapa peristiwa bahwa Aisyah radhiallahu anha masih badannya kecil, masih gadis belia, belum gemuk. Jadi seakan-akan tidak terasa. Itu satu. Akhirnya dia duduk saja di situ. Dan dia yakin nanti akan ada utusan Rasul SAW yang akan menjemputnya. Tapi Allah menghendaki peristiwa yang terjadi lebih daripada itu. Kenapa? Allah, Allah katakan, jangan kau kira bahwa peristiwa hadis suruh iski ini adalah peristiwa yang buruk. Bahkan ini katakan Allah khair, lebih baik lagi nanti bagi kalian. Karena ini akan memisahkan benar-benar antara golongan orang-orang yang mukmin dengan golongan orang-orang munafik. Ketika itu ada seorang sahabat yang memang tugasnya ya berkeliling mencari orang-orang yang tertinggal dan barang-barang tertinggal dan kebetulan saat pasukan pergi dia sedang tertidur. Itulah sahabat Sofwan. ta'ala Singkat cerita dia keliling, dia dapati ada seonggok manusia nih. Loh, kok masih ada? Dia pun heran siapa? Ketika dia mendekat, Allah Akbar, ternyata adalah Aisyah. Ah? Dia pun diam seribu bahasa, hanya menundukkan untanya, kemudian mempersilahkan naik dan tidak berkata sepatah kata pun. Dia pun berjualan cepat, bukan boncengan berdua. Tu satu di atas satu tali ke kan jualan cepat lari sampai mengejar rombongan. Ketika rombongan ini nampak maka orang-orang munafik mulai bercerita. kita nggak mau ini bahas. Singkat cerita sampai di rumah, ya perbuatan Rasul berubah kepada Aisyah. Sampai Aisyah jatuh sakit dan ternyata berita ini menyebar kemana-mana tanpa diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha sedikit pun. Tapi berita ini menyebar luar biasa. Hadisul ifki berita bohong. Sampai ketika dia sakit, dia minta izin ke Rasul untuk pulang ke rumah ibunya rumah ayahnya tidak lain adalah Abu Bakar dan Rasulullah dengan ringan membolehkannya saja dia semakin tidak tahu dan penasaran ada apa ini sampai akhirnya dia di rumah orang tuanya baru dia tahu ternyata ada peristiwa besar di balik semua itu yaitu berita bohong singkat cerita termasuk yang menyebarkan berita bohong adalah keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sendiri. Bahkan di antara mereka adalah orang-orang yang hidupnya selama ini nafkahnya ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lupa jasa kalau kita mengatakan Padahal nafkah makan dia, makan istrinya, makan anaknya, itu sekian keluarga yang menanggung adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Tapi ketika berita bohong mereka ikut menyebarkannya. Maka singkat cerita Allah taala menurunkan ayat-ayat membantah semua kisah ini dan kemudian menunjukkan kesucian dari ya Aisyah radhiyallahu taala anha dan termasuk membebaskan tuduhan terhadap Sofwan radhiyallahu taala anhu dan membantah seluruh orang-orang munafik dan orang-orang yang ikut. Ketika Abu Bakar mendapat semua berita ini, spontan Abu Bakar berkata, "Hari ini aku tidak akan lagi menafkahi hmm. kalian." Marah atau tidak? Marah. Selama ini kalian kunafkahi, ku tolong kubantu malah kalian yang membuat begitu menyakitkan dengan berita ini. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bakrin tidakkah kau suka bila Allah memaafkanmu? spontan saya cabut ya Rasulullah perkataan tadi, saya akan kembali menafkahi mereka hanya dalam hitungan detik. Padahal sakit yang barusan tadi luar biasa, tapi ketika diingatkan akan Allah, semua sakit hilang. Bahkan kembali dia bersumpah akan menafkahi orang-orang yang barusan saja berbulan menyakiti beliau. Nah, jadi jangan cerita disakitin, dan jangan cerita bagaimana Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam disakiti. Tapi ketika orang tadi menunjukkan pertaubatan, penyesalan, Rasulullah SAW langsung memaafkannya. Dan kisah ini begitu banyak sekali. Yang tidak mungkin kita sebutkan malam hari ini semua. Tapi itu sebagian kecil. Jadi kalau kita cerita, ikhwan, sakit kali rasaku diceritakan sama saudaraku itu. Tunggu dulu. Sekarang mari kita rinci dulu. Apa omongannya yang menyakitkan kita? Salah-salah, memang salah. Berita yang sampai itu sah, salah. Ya, mungkin dia cuma bilang, si pulan itu payah orangnya. Wah, yang bawa berita katanya kau itu orangnya orang yang serba susah. Semua urusan kalau sama kau itu susah. Super payah lah. Begini, begitu, jelimet semuanya. Karena kita dengar sakit hati lah. Kenapa? Karena tambahannya berapa gerobak ini. Padahal dia ngungkapkan cuma satu kata atau dua kah? Dua kata. Dan kelemahan kita, kita sangat sangat jarang tabayun. Ini kelemahan kita. Padahal perintahnya jelas. Ida ja'akum bina bain fatabayun. Kalau datang kepadamu berita, Berita yang rusak mungkin dari orang yang juga rusak, maka coba cek dulu. Benar atau tidak, berita tersebut. Nah, kita yang alhamdulillah sedang membangun ukhuwah, sedang berusaha mengembangkan dakwah. Dan kita selalu terputus dan terhempas hanya dengan satu dua kalimat yang keluar dan dilontarkan oleh kita-kita saja. Padahal belum tentu benar yang dilontarkan. Kenapa? Jatanya kalau ketemu biasa aja. Bahkan yang melontarkan pun lupa kalau apa yang sudah dilontarkannya. Apa ada aku ngomong gitu? Selalu, selalu. Eh kau semalam jelek-jelekkan pulang ngomong apa aku? Kau bilang begini, begini, begini. Dia pun pusing. Padahal cuma ngomong dia, kok bulan itu agak payah. Dan agak payah ini kan masih relatif sekali. Agak payah maksudnya apa? Payah dijumpai. Tapi prediksi orang yang dengar, sudah lain. Ya, agak payah maksudnya apa? Kalau diajak-ajak payah. Kenapa? Istrinya ngeromet. Enggak tahu kan sebabnya. Kalau dia ajak-ajak payah. Kenapa? Loh, yang jaga warungnya siapa? Tapi kita prediksi ngomongnya yang dengerin udah lain aja ini. Udah lain. Padahal yang ngomong yang nyampaikan payah itu maksudnya ada. Cuman enggak jelas aja Dan yang seperti ini sangat banyak. Nah, yang terakhir, faidah dari persahabatan yang saleh. Ya, kalau tadi bahwasanya kalau kita berdoa, malaikat akan dikirim Allah untuk berdoa untuk kita. Ini sesuai dengan hadis yang saya riwayatkan Imam Muslim. Ya, yang ketiga, sifat seorang yang saleh itu menular. Sebagaimana sifat buruk juga menular. <tuh> Jadi bukan penyakit saja yang menular ya, sifat pun menular. Dan kalau kita mau jujur, berapa banyak dari kita ini itu tertular saudara kita. Kok tengok ganteng kali dia pakai topi. Mi belikan topi lah mi. Yang kayak punya kawan Abi itu. Mi belikan baju lah mi. Bang belikan baju kayak kawan kami itu bang. Itu hanya sisi-sisi yang lahir zahir ya. Dan berapa banyak orang tambah semangat. Beribadah itu karena teman. Mas, Ramadan iktikaf yuk. Ya, nggak bisa lima hari, sepuluh hari mas. Kalau kebaikan kan dulu nengoknya ke atas. Kalau harta nengoknya ke bawah. Ke bawah. Jadi jangan dibalik. Masa kalau nggak bisa sholat, mas kalau nggak bisa lima waktu ya dua-dua waktu sehari loh. Tiganya siap-siap didaftar di neraka gitu. Jangan. Mas kalau nggak bisa lima waktu ya tambahi dengan sholat sunnahnya sepuluh waktu. Kenapa lima waktunya mungkin sambil malas, sambil ngeromet, sambil ngayal. Penyempurnanya sholat sun, sunnah. Jadi membiasakan yang baik ini dengan dengan diangkat. Nah, tapi kalau yang yang buruk-buruk dengan ditekan. Harta dengan ditekan. Udah alhamdulillah kita naik sepeda motor. Tuh, tuh kawan kita jalan. Nah, bersyukur. Kita masih punya rumah. Teman kita tengok. Sebentar diusir, sebentar diusir. Nah, nengoknya ke sana. saya nah, mau soleh nengoknya ke atas. Nah semangat dia, oh iya ya, pingin kali lah aku itu. Cuma cuma bisa tiga hari. Alhamdulillah, coba dulu tiga hari. Nah, insya Allah nambah. Kalau nggak pernah dicoba kan nggak pernah. Coba dulu mas, infak satu juta. Nah, nanti nambah. Nggak bisa. Cuma ada sepuluh ribu. Alhamdulillah sepuluh ribu. Besok nambah. Nah kita Berat kali untuk mencobanya Mencoba yang soleh aja ber, Berat Tapi ada teman Bisa ringan Temanku berani Padahal naik becak kemari Keluar duit merah Aku keluar duitnya biru Malu atau enggak? Malu Motivasi ada dari teman Ya, membuat sunnah yang baik agar teman mengikuti dapat pahala atau enggak? Dapat pahala. Dan ingat pahalanya. Mandalla ala khairin falahu ajri fa'ilihi duna Barang siapa yang menunjukkan kepada saudaranya kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan tanpa, <coughs> tanpa dikurangi. Gak usah khawatir, nunjuk ke kebaikan kepada saudara kita, gak usah, gak usah khawatir rugi. Enak aja kutunjuki dia sholat. Jadi tahu sholatlah dianya ya ingat nunjuki kawan kita sholat nggak nunjukin resep punya kita kalau resep kita tunjuki mungkin kita mikir omset bisa kurang ya kan mas kok jualannya laris apa resepnya nah, mikir otaknya ini mana yang umum umum aja yang dikasih tahu yang spesial jangan saya pula dia nanti. Bakilnya itu. Padahal rezekinya masing-masing. masing Mas ngambil barangnya di mana? Oh kalau ngambil barangnya nggak boleh, spesial, mesti melalui saya. Orang lain nggak boleh. Kadang-kadang benar-benar dikop kayak punya dia sendiri rezeki tersebut. Padahal ingat, kalau Allah mau buka, onda kau tutup sampai mati kau, Allah buka itu. Gak ada yang bisa menahan. La ah? lima wala mu'tiya lima man'ata enggak ada yang bisa menahan kalau Allah sudah buka ya kalau Allah sudah kasih nggak ada yang bisa tolak Allah kasih kita kita, kita nggak mau jadi tolak lihat Abdurrahman bin Auf ya nolak jadi orang kaya tapi nggak bisa jadi orang miskin asal mau jadi orang miskin langsung jadi orang kaya kayanya berkali-kali lipat lagi dari waktu jadi mau mis miskin nah, lihat Nah, ini yang perlu kita bangun. Ini yang terakhir dari pertemuan kita kali ini. Dan semoga ini bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan sejenak saja. Silakan.

Di dalam hadis yang kita selalu mendengar bahwa sataf ummati ala salasin wa firqa. Bahwasanya umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum pinar Semuanya masuk neraka. Illa wahidah. Kecuali satu. Nah perlu pertanyaan. Apakah kata-kata kulluhum pinar itu pinari bin binnari dan fiha? Apakah kata-kata kulluhum pinar semuanya masuk neraka disambung dengan kata-kata khali dan fiha? Tidak. Kalau tidak, maka setiap mukmin, ya setiap mukmin masih ada harapan untuk masuk surga masih berharap untuk mendapatkan syafaat. Walaupun mereka masih melakukan kedurhakaan-kedurhakaan, penyimpangan-penyimpangan, selama sesuai yang disa yang disabdakan Nabi. Apa kata Rasulullah? Ketika ditanya, Ya Rasulullah, Man as'adun nasi bisyafa'atika yawmul qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia nantinya? Yang akan mendapatkan syafa'atmu pada hari kiamat? Maka Rasulullah mengatakan, Men "Man ummati la syai'ah." Yang paling bahagia kata Rasulullah yang akan mendapat syafaat kepada hari kiamat adalah orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi mau dari firqah mana dia? Selama dia masuk dalam 73 Ya dan dia tidak melakukan kesyirikan dan tidak melakukan perbuatan yang mengeluarkan dia dari Islam maka masih ada harapan dia diam diampuni dan ada harapan mendapatkan syafa syafaan dan ada harapan masuk surga walau imannya miskala ya daratin min dalam satu hadis besar biji sawi bahasa kita ya atau miskalah dinarin hanya sebesar miskal uang di dinar uang dinar kecil ya empat seperempat gram berapalah besarnya coba satu dinar tentu pernah nengok emas kan emas kecil ya apa uh, cincin empat seperempat gram emas besar apa kecil kecil kali ya kalau dulu ada namanya uang sepuluh perak warna kuning emas itu masih lebih berat dari 4 seperempat gram emas itu berat kecil jadi kalau masih ada imannya masih harap maka ahlu sunnah adalah orang yang sangat berhati-hati dan tidak akan mengeluarkan mereka dari agama selama persyaratan-syarat untuk jatuh keluar itu tidak terpenuhi. Nah, jadi walaupun siapapun dia, Nah, tapi ingat, bukan berarti kita ridho dengan manhatnya dan kita sukut diam dari perbuatannya yang menyimpang. Maka tegaklah sebagaimana yang Allah katakan, ida robbik. Seru mereka kepada jalan, jalan Rabb <tuh> Allahumma wa Taala. Itu pak kira-kira. Ada yang langsung lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ana pernah mendengar perkataan dari ustaz-ustaz sunnah kita bahwasanya dosa syirik kecil itu lebih besar dosanya daripada perbuatan dosa besar seperti zina, membunuh dan yang lainnya. Pertanyaan ana, Ustaz, apakah dalil dari pernyataan tersebut, Ustaz? Iya. Ya. ya pernyataannya adalah tentang syirik. Nah kata syirik dan dosa syirik yang menjadikan ia lebih besar dari perbuatan maksiat yang lain. Ketika seseorang membunuh misalnya atau berzina misalnya <tuh> ya maka itu tidak spontan akan berpengaruh pada dos pada amal-amal solehnya. Kalau berpengaruh langsung lah kita ini terlalu banyak hilang jadinya. Kita ke masjid niatnya sholat, ya baru keluar rumah kita sudah berzina. Baru keluar rumah ini, buka pintu langsung berzina. Zina apa? Zina mata. Nah seandainya semua dosa langsung berdampak, ya kemudian tidak ada dan tidak bisa dihapus dengan amal saleh. Allahu Akbar, nggak ada sisa dari amal kita. Ya, tidak ada sih, nggak ada sisa. Nah kesyirikan beda. Kalau dia syirik besar, bukan tanggung-tanggung ya ikhwan. Seandainya dia genap umurnya 60 tahun, dan dia telah sholat sejak umur 7 tahun, dia balik umur 12 tahun, berarti 48 tahun dia sholat, hampir 48 tahun dia tidak pernah meninggalkan sholat. Kalaupun seandainya tertinggal dia segera mengkodonya, Kadang-kadang dia tertidur, bangun, dah kesiangan dia sholat. Atau di safar dia harap berhenti, ternyata tidak berhenti. Ternyata sampai ke sana waktunya sudah habis, dia tetap sholat. Tetap ganti. Berusaha. Tapi sekali dia berbuat dosa besar, yaitu syirik akbar, empat tahun, 48 tahun ditambah semua yang lakukan itu habis total. Tidak tersisa apapun dari pahala, dari amal soleh yang dia lakukan. Lihat bagaimana habis wahabi makanu ya'malun luntur habis ha pupus semua yang sudah mereka kerjakan belum lagi ancaman-ancamannya wala in asyrakta layahbatonna amaluka kalau kau berbuat syirik wahai muhammad hapus semua amalmu itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah bagaimana yang lainnya? Bagaimana dengan kita? Nah, syirik akbar. Nah ada pun syirik Asghar Kenapa menjadi dosa begitu besar? Kenapa dikatakan lebih besar bahkan dari maksiat-maksiat besar? Karena amal soleh yang saat dilakukan saat itu dan di dalamnya di dalamnya ada syirik kecil maka amal itu hapus saat itu. Lihat, ini kita mau sholat, sholat wajib. Sudah berangkat sholat, kemudian niatnya berubah di tengah jalan. Rajin ye, Memang aku orang rajin Pak. Muncul kan rasa bangganya? Mulai muncul kan? Nah lihat pak. Berarti kalau kita sholat, sampai kita pulang sholat, dan kita nggak memperbaiki niat dari awal, ini kita sama dengan nggak sholat. Karena sholatnya batil dengan sebab riak atau dengan sebab sum'ah atau dengan sebab ujubnya karena mengharapkan pujian orang karena tidak ditengok orang karena tidak didengar orang karena merasa paling abdol paling baik dan sebagainya hapus semua pahala sholat yang satu tadi saja ini satu aja kita hitung usah banyak-banyak dulu satunya aja lu satu ini batal selesai sampai batal saja nggak kalau antum sholat kentut batal, Insya Allah antum nggak buat orang lain berdosa, ya dengan sengaja. Kalau tak sengaja mungkin, karena suanya suaranya keras, yang lain mungkin gara-gara suara keras tertawa, jadi bisa batal sholatnya. Atau karena suara keras yang lain akhirnya membatin, tapi karena antum nggak sengaja. Ya kalau ini nggak dia sengaja untuk dirinya dia sholat karena ingin dilihat orang. Pertama, sholatnya hancur ya, rusak. Berarti dengan sholatnya rusak, dia dianggap belum sholat. Kalau dia belum sholat, saya mau tanya nih, satu orang meninggalkan sholat, dengan sengaja, dan dia tahu hukumnya, mana lebih besar dosanya dari membunuh. Satu waktu sholat saja. Bisa mana Pak? besar membunuh. Sepakat para ulama, imam empat madhab sepakat. Meninggalkan sholat, dosanya lebih besar dari semua dosa besar. Silakan sebut dosa apa saja. Mau membunuh, mau mencuri, mau minum khamar, mau berzina, ya, mau dosa apa saja, silakan. Kecuali kesyirikan dan kekafiran. Cimana coba? Bukan cuma dosa meninggalkan sholat, dia dapat dosa tambahan lagi. Dosa apa? Dosa berbuat syirik lihat. Sudahlah amalnya ditolak, berarti dianggap seperti tidak pernah mengerjakannya. Dia terkena dosa syirik lagi apa nggak double? Makanya Allah ingatkan orang yang sodakoh wala tubtilu sadaqatikum bil manni ada jangan kamu batalkan lu batalin opo sedekah-sedekah kamu itu karena apa batal coba Allah sebut dua -munah. al muna al muna itu apa hayal angan-angan dan keinginan nih di dalam sini di sini ingin dipuji, ingin disanjung. Enggak muncul ke permukaan, enggak nampak itu. Bagaimana kalau yang memang nampak? Lebih besar atau enggak? <tuh> Tolong diliput ya. Kalau bisa diekspos di media. Ya, saya kan lagi ingin meraih A, B, C, dan D sedikit saja diekspos, ekspos. Ya, ini benar-benar wala ampusakum. Jangan kamu menteskiah, merekomendasikan dirimu bahwa kamu orang baik, orang dermawan, orang hebat, orang enggak pernah salah. Jangan. Allah lebih tahu tentang dirimu. Nah, Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Jadi syirik ini seakan-akan memang tidak menyakiti, tapi Allahu Akbar. dosanya. Ya. Kayaknya cukup. Ini saja. Ya, masih banyak yang lain insyaallah di tempat yang lain. Demikian alhamdulillah wa alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam subhanakallah bihamdika syadullah ilaaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.